Dr. Ananda Rizky Apsari. Saya dokter umum di RS Hemina Pandanaran Semarang. Di samping saya telah hadir Dr. Amalia Mayasari, spesialis mata di RS Hemina Pandanaran Semarang. Apa kabar dokter? Halo, baik. Sehat ya dokter? Sehat. Nah, teman-teman, kita kembali lagi nih di acara Podcast Hermina. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu tentang tindakan fakoemulsifikasi. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin dari teman-teman udah pada tahu nih, tidak asing dengan penyakit katarak yang mengenai pada organ mata. Nah, di sini mumpung sudah ada Dokter Maya, kita tanya-tanya ya ke Dokter Maya, mungkin bisa dijelaskan nih dok, sebetulnya katarak itu penyakit yang seperti apa sih dokter? Oke. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata manusia. Di mana lensa mata manusia itu ada di sini nih, di tengah sini. Jadi ketika ada cahaya yang datang dari suatu objek, maka akan diteruskan difokuskan oleh lensa dan difokuskan di retina sehingga terbentuk bayangan yang tajam. Nah, kalau ada kekeruhan di lensa mata kita ini, maka pasti cahaya akan terhenti di sini, sehingga menimbulkan penurunan tajam penglihatan. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya seperti berkabut matanya, atau orang seperti melihat foggy ya, berembun begitu. Atau penglihatan menjadi double, dokter. Kemudian, bisa saja juga kalau misalnya lensa mata itu kataraknya ada di tengah, maka silau ketika melihat cahaya. Atau bisa saja kacamata berubah-ubah ukurannya. Nah, itu gejala katarak. Kalau untuk penyebabnya sendiri biasanya disebabkan karena apa ya, Dok? Oke, paling banyak adalah karena faktor degenerasi atau karena usia. Ya, kita semua yang tua nanti akan pasti mengalami katarak. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya katarak, yaitu misalnya kejadian trauma pada kepala, kemudian diabetes mellitus ya, kemudian penggunaan obat-obatan tertentu seperti steroid. Oh, baik dokter. Nah, seperti itu. Nah, dari teman-teman mungkin sudah pada banyak yang tahu juga ya kalau tata laksana dari penyakit katarak itu adalah dengan tindakan operasi. Nah, saat ini sudah ada metode operasi katarak yang cukup modern ya, Dok, yang dinamakan dengan tindakan fakoemulsifikasi. Nah, sekarang kita tanya ke Dokter Maya lagi ya. Mungkin bisa diceritakan dok ke kami, sebetulnya tindakan fakoemulsifikasi itu metodenya seperti apa ya dokter? Oke, baik. Jadi operasi katarak saat ini itu tidak mengerikan. Semakin canggih ya, semakin modern teknologi, maka operasi katarak itu semakin nyaman untuk pasien. Fakoemulsifikasi itu adalah operasi katarak dengan sayatan yang kecil, hanya sekitar 2,75 mm dok, nggak kasat mata ya. Iya, nah, kita akan menggunakan suatu probe kecil bentuknya seperti pensil, yang ujungnya saja itu seperti ujung pensil yang masuk ke mata. Jadi kita membuat insisi dari sini, ya sangat kecil, kemudian kita masuk, dan dari probe itu keluar gelombang ultrasound yang akan dapat mengemulsifikasi atau menggerus lensa yang sudah kita pecah-pecah ya, kita sedot dengan tenaga energi ultrasound itu. Begitu, jadi bisa kebayang kalau misalnya insisinya sangat kecil, artinya kita nggak perlu jahitan lagi dok. Ya, nggak perlu jahitan lagi. Kemudian karena dari insisi kecil itu lensa yang sudah kita gerus, kita harus ganti dengan lensa tanam nih di sini. Nah, itu juga dengan metode yang dilipat juga, sehingga kita injekkan ke sini, dan nanti lensanya akan mengembang otomatis. Gitu. Insisi yang sangat kecil itu tidak perlu dilakukan penjahitan, hanya dengan dibengkakkan dengan dehidrasi ya, dengan air saja, kemudian akan terjadi self healing atau luka menutup sendiri. Oh, seperti gitu, itu. Iya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin dari sahabat Hermina pada kepo juga nih dok, sebetulnya operasi katarak dengan metode ini itu sakit atau tidak? Karena mungkin masih banyak juga nih dok yang maju mundur mau operasi katarak atau enggak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dok ke kami apa saja keunggulan dari metode fakoemulsifikasi ini. Oke. Jadi satu, pertama insisi itu sangat kecil, tidak kasat mata, sehingga tidak perlu jahitan. Kita nggak akan buka lagi lebar, dan perlu jahitan nggak perlu lagi. Pasti kalau insisi kecil, rasanya pasti lebih nyaman dong ya. Iya, betul. Gitu. Pasca operasi, keluhan mengganjal itu sangat minimal. Gitu. Kemudian durasi operasinya juga cepat, 10-15 menit. Anestesinya juga lokal, dokter, topikal saja, tetes semata. Sehingga tidak ada suntikan apapun, ya, tidak membuat mata kita itu merah, gitu. Dan pemulihannya sangat cepat, jadi H+1 pasien ini bisa merasakan penglihatannya kembali, ya. Kemudian rasa mengganjalnya juga minimal, peradangannya juga enak lah, yang
pasien akan merasa nyaman, dokter pun nyaman dan puas gitu. Untuk waktu pemulihannya setelah operasi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya, Dok? Okay. Overall kalau operasi katarak untuk metode phacoemulsifikasi mungkin tetap 1 bulan ya untuk mendapatkan tajam penglihatan yang stabil. Oh, baik. Tetapi H+1 pasien sudah bisa merasakan keluhan yang sangat minimal pasca operasi. Biasanya hanya mengganjal, wajar karena sedang self healing ya kornea yang kita insisi. Gitu. 1 minggu pasca operasi peradangan biasanya sudah relatif minimal atau tidak ada sama sekali. Hanya kita menunggu waktu stabil dari tajam penglihatannya biasanya 2-3 minggu. Oh iya, baik. Jadi itu cukup cepat ya, dokter? Cukup cepat jika dibandingkan dengan yang manual. Jadi kalau yang manual kita buka insisi banyak, kemudian kita jahit, biasanya pasien akan merasa nyaman 1-2 bulan setelahnya. Tapi kalau phacoemulsifikasi rata-rata H+1 pasien pun sudah merasa nyaman. Baik, dokter. Menarik sekali ya, sahabat Hermina. Nah, buat teman-teman sekalian atau dari keluarga, kerabat, mungkin ada yang memiliki keluhan terkait penglihatan, semisalkan pandangannya mulai kabur atau terlihat gelap, atau mungkin ingin memeriksakan kesehatan matanya, bisa menemui dokter Maya ya, Dok, di RS Hermina Pandanaran. Dokter Maya praktek setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 11 hingga 14 siang. Terima kasih banyak Dokter Maya sudah menjelaskan kepada kami penjelasan yang sangat lengkap, Dok, terkait katarak dan juga teknik phacoemulsifikasi ya, Dok. Nah, buat teman-teman Hermina yang mau mendaftar ke Dokter Maya bisa melalui mobile JKN ataupun melalui aplikasi Halo Hermina, melalui website kami maupun melalui call center kami di 1500 488. Oke, stay healthy Sobat Hermina.